Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat kesehatan. Jadi sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh tiada batasannya sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam hingga kita merasakan Islam saat ini itu mudah sekali, beribadah mudah, berbeda dengan ketika masa-masa permulaan Islam, apalagi ketika sebelum hijrah. Jadi hal seperti ini juga sangat sangat perlu disyukuri. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan mengulas kembali materi-materi sebelumnya, yaitu bab 1 dan bab 2, yang fungsinya nanti untuk persiapan PTS. Kalau berkenaan dengan kisi-kisi, wah, seharusnya tidak perlu kisi-kisi begitu ya. Mengapa? Karena hanya 2 bab. Kalau dikasih kisi-kisi, ya kisi-kisinya bab 1 sama bab 2. Kemudian ada praktiknya ya. Praktik kita itu adalah mengirimkan rekaman pidato. Ya, praktiknya pidato. Jadi antum rekam pidatonya kemudian kirimkan ke anak. Pidatonya bisa dalam bentuk rekaman saja, rekaman audio, atau bisa dalam bentuk rekaman audio dan video. Jadi videonya itu harus ada audionya, jangan video saja tapi nggak ada suara. Jadi harus audio atau juga audio visual dalam bentuk video atau bentuk rekaman suara. Taib, itulah praktik kita. Nanti ana bahas lagi nanti di akhir biar antum ingat. Nah, pada materi kita kali ini kita kembali lagi mengulas tentang teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Ya, teks laporan percobaan itu laporan untuk memaparkan fenomena atau pengamatan kita. Oke ya. Jadi ketika kita mencoba sesuatu, kemudian kita amati hasil percobaan tersebut, kan ada hasilnya. Nah, hasil tersebut itulah dia hasil percobaan. Untuk fungsinya apa? Untuk dibaca orang gitu. Berkenaan dengan percobaan yang kita lakukan. Selanjutnya, ada ciri-ciri teks laporan percobaan. Nah, ciri laporan teks laporan percobaan itu yang pertama disusun berdasarkan hasil percobaan. Yang kedua, pembahasannya dikemukakan secara objektif, begitu ya. Jadi pembahasannya itu dikemukakan secara objektif. Harus menyajikan fakta dan bukan opini. Disusun berdasarkan struktur yang sistematis dan lengkap. Menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka atau pemihakan. Selanjutnya, teks laporan percobaan punya struktur, begitu pula dengan teks laporan. Jadi biar bisa dibedakan antara teks laporan dengan teks laporan percobaan. Kalau teks laporan, contohnya itu teks kelelawar gitu ya. Ada di dalam buku ya, ananda sekalian sudah dibagikan buku, jadi tinggal lihat saja. Teks laporan itu seperti contoh teks kelelawar,
Venus itu ya, itu adalah contoh dari teks laporan. Biasanya teks laporan itu membuat pernyataan umum dan uraian. Pernyataan umumnya apa? Pernyataan umum biasanya berisi paparan klasifikasi sesuatu yang dibahas secara umum, baik itu pengertian, landasan teori, tujuan, dan juga latar belakang. Kemudian uraiannya apa? Uraian bagian isi aspek-aspek laporan yang mengandung poin-poin laporan yang disusun berdasarkan klasifikasi tertentu. Kalau antum lihat di kelelawar, antum pasti paham begitu. Nah, kemudian ada struktur teks laporan percobaan. Nah, inilah dia yang laporan percobaan. Kalau yang tadi teks laporan, kalau ini teks laporan percobaan. Nah, laporan percobaan teksnya itu memiliki dua struktur ya. Pertama struktur sederhana, yang kedua struktur kompleks. Kalau struktur sederhana biasanya percobaan-percobaan yang sifatnya sederhana saja, tidak bersifat ilmiah gitu ya. Jadi cuma judul, kemudian tujuan, alat dan bahannya, langkah-langkah, hasil dan kesimpulan. Kalau dia kompleks biasanya berkenaan dengan sifat yang sifatnya ilmiah. Misalnya mencoba membuat tape, ya, itu ilmiah ya. Kemudian percobaan perkecambahan misalnya, yang sifatnya ilmiah, biologi, fisika ataupun kimia. Maka dia harus ada judul, tujuan, kajian teori, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil pembahasan dan kesimpulan. Itu dia teks laporan percobaan yang strukturnya kompleks ya. Ya, bertambah di bagian kajian teori setelah tujuan, kemudian ada pembahasan setelah hasil. Tayib. Selanjutnya ini adalah contoh laporan percobaan. Laporan percobaan membuat sabun mandi. Ya. Percobaan laporan percobaan ini tidak ana jelaskan lagi karena ana sudah jelaskan kepada antum semua di pembelajaran berikutnya. Waktu kita kan mengulas saja, mengulas hal-hal yang secara umum berkenaan dengan materi-materi di bab 1 dan bab 2 agar mengingatkan kembali kepada ananda sekalian, agar ananda sekalian dapat dengan mudah memahami yang sudah dipahami sebelumnya. Siapa tahu ananda sekalian lupa gitu. Baik. Ini hasil kesimpulan. Nah, di laporan percobaan terdapat unsur-unsur kebahasaan. Unsur kebahasannya apa saja? Yang pertama ada aspek umum atau kelompok. Ya, aspek umum atau kelompok itu diartikan sebagai sebuah definisi atau informasi umum. Ya, ditandai dengan penggunaan kata adalah dan merupakan. Ya, kalau misalnya kita melakukan percobaan terhadap buah apel, maka buah apel memiliki aspek umum atau kelompok. Ya, didefinisikan lah begitu. Apel adalah ini. Apel merupakan golongan atau apel bagian dari kingdom ini kalau biologi misalnya. Jadi ada didefinisikan tentang apel. Nah, definisi itu bisa menggambarkan si apelnya dan bisa menjadi bagian dari informasi umum berkenaan dengan apel. Yang kedua, nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda. Nomina adalah kata benda begitu ya, intinya begitu. Nah, kata benda itu tentu sesuatu yang sifatnya benda, kayak meja, kertas, handphone, spidol, pintu, air, apa lagi? Alkohol, itu benda ya. Sajadah, kemudian lobe, peci, apa lagi? Mik, kamar mandi, gayung, ember, itu merupakan kata benda. Kemudian yang ketiga ada verba aktif. Verba aktif itu ada aktif transitif dan intransitif. Kalau verba aktif transitif berarti dia memerlukan objek. Nah, cirinya dia itu dapat dipasifkan. Misalnya contoh verba aktif transitif, ibu memasak nasi. Maka kalau dia jadinya verba pasif, nasi dimasak ibu begitu. Ya. Ini kalau jadinya verba pasif. Nah, kalau yang intransitif berarti tidak memerlukan objek dan tidak bisa dipasifkan. Ayah bercocok tanam di kebun. Kakak terjebak macet.
kan tidak ada objek sehingga tidak bisa dipasifkan. Itu intransitif. Transitif, verba aktif transitif punya objek. Objeknya contohnya ini nasi, maka kalau di intransitif dia tidak punya objek. Taib. Yang keempat ada numeralia. Numeralia itu dapat diartikan sebagai kata bilangan. Kata bilangan dibagi menjadi dua, kata bilangan tertentu dan kata bilangan tidak tentu. Kata bilangan tertentu dibagi menjadi dua, yang pertama kata bilangan utama dan kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat, kata bilangan utama dibagi menjadi tiga, yaitu kata bilangan penuh 1, 2, 3, 7, 20, 50, 100 itu kata bilangan penuh. Kemudian kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan contohnya setengah atau 1/2. Ya, pecahan 3/4, 2/5, 6/11 misalnya. Kemudian kata bilangan gugus. Kata bilangan gugus contohnya 1 lusin, 2 kodi, 5 sta misalnya gitu. Jadi dia itu kata bilangannya sifatnya gugus. Nah, yang selanjutnya ada kata bilangan tingkat. Kata bilangan tingkat yaitu ke 1, ke 2, ke 3. Nah, kalau jenis yang kedua, bagian kedua dari kata bilangan setelah kata bilangan tertentu, maka ada kata bilangan tidak tentu. Kata bilangan tidak tentu itu maka kata bilangannya itu tidak bisa kita definisikan jumlahnya. Misalnya semua, semua itu berapa kita tidak tahu. Tiap-tiap tiap-tiap orang harus melaksanakan tugasnya. Tiap-tiap siapa yang melaksanakan tugasnya? Berapa orang? Tidak ada ya. Beberapa orang di tempat itu melaksanakan kerja bakti. Beberapa itu kan tidak tahu. Kalau jelas 5 orang di tempat itu melaksanakan kerja bakti, ada jumlahnya 5. Kalau beberapa berapa? Bisa jadi 6, bisa jadi 10, bisa jadi 11, kan tidak tentu ya. Nah, itulah dia numeralia atau kata bilangan. Selanjutnya ada kena berulang ya. Selanjutnya ada kata tugas. Kata tugas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama preposisi, konjungsi dan partikel penegas. Kalau preposisi itu adalah kata depan. Kata depan itu di, ke dan dari. Ya. Kalau di menyatakan tempat. Ya, ketiganya menyatakan tempat, tapi tempat secara umum. Kalau ke menyatakan tujuan, kalau dari menyatakan asal gitu. Di rumah, menyatakan tempatnya itu di rumah. Kalau menyatakan tujuan kemana? Ke Jakarta. Kalau dari menyatakan arah asal. Dari mana? Dari Jakarta. Jadi asalnya gitu. Kemudian konjungsi. Konjungsi itu adalah kata hubung. Kata hubung banyak ya. Kata hubung bisa dan, atau, jika, oleh karena itu, dengan. Itu merupakan kata hubung. Kata hubung itu yang menghubungkan antar kata dengan kata yang lainnya atau antar kalimat dengan kalimat yang lainnya. Kemudian partikel penegas. Partikel penegas itu adalah partikel yang sifatnya menegaskan kembali. Contohnya menggunakan imbuhan lah, ambillah, percikanlah. Nah, jadi ada menegaskan. Penegasan itu biasanya bersifat perintah atau imperatif. Kah, apakah, ya, tah, pun, gitu, siapapun. Jadi menegaskan kembali. Kemudian ada sinonim dan antonim. Sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama. Jadi punya makna yang sama. Kalau misalnya baik bisa jadi bagus gitu ya. Cantik, cantik bisa indah ya. Bisa sesuatu yang enak dilihat. Gitu. Jadi itu sinonim. Sinonim itu punya makna yang sama. Kalau antonim berarti lawan kata. Sebenarnya bukan lawan kata tetapi lawan makna. Jadi kata yang memiliki makna berlawanan. Misalnya antara langit, bumi, laki-laki, perempuan. Itulah dia antonim.
Kemudian ada kata serapan. Kata serapan atau istilah khusus. Nah, kata serapan itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adopsi, yang kedua adaptasi, penerjemahan, dan kreasi. Kalau adopsi berarti dia mengadopsi secara penuh. Misalnya plaza, ya. Ini diadopsi dari bahasa Inggris. Plaza, plaza itu di Inggris sana penulisannya ya plaza. Di sini juga menggunakan plaza. Kemudian adaptasi. Adaptasi berarti dari hasil adaptasi kita mengambil gitu ya, mengambil dari bahasa lain kemudian diadaptasikan sesuai dengan bahasa yang kita miliki. Misalnya pluralization. Nah, pluralization ini kalau bahasa Inggris begitu pluralization, tapi ketika diadaptasi menjadi bahasa Indonesia jadi pluralisasi. Kan orang Indonesia susah ngomong pluralization ya. Nah, ana aja kesusahan ini. Jadi diadaptasi sesuai dengan cara berbicaranya orang Indonesia, jadinya pluralisasi. Kemudian penerjemahan, try out, diterjemahkan jadi uji coba. Kita sering pakai try out ya, padahal yang sebenarnya ya uji coba. Kreasi, spare part jadi suku cadang, jadinya spare part gitu ya. Baik, selanjutnya kalimat imperatif atau kalimat perintah. Ya, nanti ada perintah, panaskan dengan api kecil, peraslah jeruk tersebut gitu ya. Itu biasanya di dalam teks yang sifatnya ada langkah-langkah gitu. Karena di dalam teks prosedur kan ada di dalam teks laporan percobaan ini kan ada berisi langkah-langkah. Thayyib. Selanjutnya kita mengenal teks pidato persuasif. Nah, teks pidato persuasif inilah yang akan menjadi tugas yang menjadi praktik kita, yang menjadi praktik kita. Nah, pidato persuasif itu apa? Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar untuk mengikuti keinginan kita secara sukarela. Karena mereka telah tergugah, terpengaruh, ataupun terbujuk dengan argumentasi yang kita sampaikan. Baik. Nah, itu dia pengertian dari pidato persuasif. Intinya mengajak agar orang terpengaruh terhadap apa yang kita ajak tersebut. Itulah pidato persuasif. Lanjut, ini adalah contoh pidato persuasif. Pidatonya seperti ini. Ana tidak bahas lagi mengapa, karena pidato persuasif ini waktu kita tidak banyak, singkat. Kita membahas bab 1 sampai dengan bab 2. Jadi hanya mengulas kembali tentang pidato persuasif dan juga teks laporan percobaan. Nah, pidato persuasif itu punya tujuan. Tujuannya untuk pembentukan tanggapan, penguatan tanggapan, dan pengubahan tanggapan. Atau dapat diartikan begini, pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut memilih presiden, berhenti mengotori bumi, mengubah pikiran orang tentang persoalan penting, mengajak orang peduli? Nah, pidato persuasif merupakan cara efektif untuk mengubah audiensi atau pendengar. Ada banyak unsur agar pidato persuasif berhasil. Nah, namun dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu dapat berpidato dengan hebat. Tentu pidato persuasif itu untuk meyakinkan fungsi dan tujuannya secara umum. Nah, biar antum bisa menjadi seorang pidato persuasif yang dapat memersuasi seseorang dengan hebat, maka harus pandai dalam memberikan argumen-argumen yang benar. Ya. Tayyib, ini prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya ya untuk mengajak mereka agar konsisten, membuat perubahan-perubahan kecil untuk keuntungan kita sama-sama ketika kita melakukan apa yang disampaikan di dalam pidato tersebut ya, untuk memenuhi kebutuhan. Bisa juga berdasarkan membujuknya menggunakan pendekatan gradual sedikit demi sedikit agar pendengar itu paham kemudian melaksanakannya dengan baik. Selanjutnya, jenis pidato itu dibagi menjadi 3. Ada pidato informatif,
Kemudian ada pidato rekreatif dan pidato persuasif. Nah, pidato informatif itu berarti pidatonya bersifat informasi. Nah, pidato rekreatif sifatnya menghibur. Pidato persuasif berarti meyakinkan. Nah, bahasan ini kita pidato persuasif. Baik, lanjutnya. Nah, di dalam pidato, baik itu pidato rekreatif, informatif maupun pidato persuasif, itu memiliki 4 metode ya. Metodenya apa? Memoriter, manuskrip, impromptu, dan ekstemporan. Kalau memoriter berarti dengan cara menghafal atau hafalan. Kalau manuskrip berarti dengan cara menggunakan naskah. Ya. Kalau impromptu, impromptu apa? Kalau impromptu berarti sifatnya, impromptu berarti sifatnya secara spontan, dadakan. Nah, kalau memoriter itu hafalan, manuskrip, naskah, maka di impromptu itu dadakan, spontanitas. Tiba-tiba diminta untuk berpidato tanpa ada persiapan sama sekali. Nah, kalau ekstemporan biasanya menggunakan catatan-catatan kecil. Ya, catatan kecil itu berisi gagasan-gagasan pokok yang hendak dibicarakan. Umumnya seperti itu. Baik. Nah, di dalam pidato memiliki 3 struktur. Strukturnya yang pertama pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan itu biasanya berisi salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Nah, sedangkan isi, nah isi itu biasanya inti yang akan disampaikan. Di dalam isi ini ada argumen. Argumen-argumen pembicara atau orang yang berpidato. Nah, argumen ini untuk meyakinkan si audiens atau pendengar agar mau mengikuti apa yang dibicarakan. Kemudian penutupnya ada simpulan, ada permintaan maaf, dan juga salam penutup. Baik. Dan selanjutnya bagian pembuka. Bagian pembuka berarti berkenaan dengan bagaimana kita merebut perhatian khalayak umum. Kemudian bagaimana hubungan kita terhadap pendengar gitu. Bagaimana kita ketika memilih tema pidato, kemudian gaya dan cara kita berpidato, dan apakah kita termasuk orang yang lancar dan pasti dalam berpidato. Nah, yang bagian kedua, bagian isi, berarti isinya itu berupa pokok pikiran dan alasan yang meyakinkan. Itu tadi Ana sebutkan bahwasanya argumen yang meyakinkan pembaca, yang sifatnya logis dan berasal dari sumber yang terpercaya. Kemudian di bagian, ini penutup ya, bukan bagian isi. Bagian penutup, pembicara menggunakan cara yang menarik dan mengesankan untuk mengakhiri pidato dengan cara menyimpulkannya yang spektakuler gitu ya, yang hebat, sehingga orang benar-benar mengingat apa yang kita sampaikan. Baik, yang selanjutnya kebahasaan. Oh, ini bukan teks iklan harusnya. Ini kebahasaan dari teks pidato. Ini anak copy template-nya dari yang kelas 8. Nah, kalimat aktif, yang pertama kalimat aktif. Kalimat aktif itu adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Aktif ada transitif dan intransitif, sudah kita pelajari sebelumnya. Kalimat aktif berarti ada subjek, ada predikat, dan ada objek, dan bisa dipasifkan. Misalnya ayah menanam padi di sawah. Padi di sawah ditanam ayah gitu ya. Jadi bisa dibalik gitu ya. Setelah itu kalimat pasif. Kalimat pasif itu kebalikan dari kalimat aktif, jadi bisa dibalik dia. Yang selanjutnya ada kata emotif. Kata emotif merupakan kosakata yang dapat menimbulkan reaksi pembicara atau sikap pembicara mengenai sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Ya, kalimat emotif itu dibagi menjadi 3, ada yang logis, ada yang emosi, dan ada yang perasaan. Ada 3 ya, yang sudah kita bahas di pembahasan di minggu kedua di bab kebahasaan teks iklan. Nah, inilah dia kata emotif. Sampai di sini berakhir materi kita terhadap teks pidato persuasif. Dan Ana ingatkan kembali
praktik kita adalah berpidato. Pidatonya direkam. Bisa direkam menggunakan suaranya saja atau bisa rekamannya dalam bentuk audio visual atau video gitu ya. Rekamannya dikirimkan ke Ana. Paling lambat adalah sebelum ujian bahasa Indonesia dilaksanakan. Ingat, praktiknya. Praktik bahasa Indonesia adalah berpidato dengan cara direkam. Taib, itu adalah pembahasan kita hari ini, mengulas kembali tentang materi kita, kemudian juga memberitahukan tentang praktik yang akan kita laksanakan, dan mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik pembelajaran-pembelajaran kita sebelumnya. Dan pembelajaran kita, Ana harapkan mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.